apa jadinya jika narator sebuah film yang tidak bisa diandalkan ternyata adalah film itu sendiri? Bokilswerl, sebuah ekstravaganza aksi yang nakal dan sangat berdarah, membuat penonton kehilangan keseimbangan begitu lama, sehingga Anda mungkin menyerah jauh sebelum penjahat terakhir jatuh. Atau Anda mungkin bersorak untuk setiap pukulan mematikan dan cipratan kepala, tergantung pada bagaimana perasaan Anda tentang film kultus siap pakai yang menggunakan ultra kekerasan berlebihan. Sebuah produksi Afrika Selatan yang dipimpin oleh Moritz Mohr, seorang sutradara fitur pertama kali dari Jerman, Bokilswerl menampilkan pemain internasional, dan seperti perpaduan slapstick berdarah dari The Hunger Games dan John Wick. Kita berada di kota distopia dalam waktu dekat yang dijalankan oleh keluarga Van der Kooi yang berkuasa dan penuh kekerasan, dengan pemimpin gila Hilda Van der Kooi di puncak piramida, dan berbagai saudara perempuan, saudara ipar, dan sepupu jahat sehari-hari. Bokilswerl adalah sebuah film thriller komedi aksi tahun 2023 yang disutradarai oleh Moritz Mohr. Dalam debut penyutradaraannya, dari skenario oleh Tyler Burton Smith dan Aaron Remmers, berdasarkan cerita oleh Remmers dan Mohr. Film ini dibintangi oleh Bill Skarsgård, Jessica Rothe, Michelle Dockery, Famke Janssen, Sharto Copley, Brett Gelman, Isayah Mustafa, dan Andrew Koji. Plotnya berkisar pada kampanye balas dendam yang dilakukan oleh seorang ahli seni bela diri, yang menjadi bisu tuli karena serangan yang membunuh seluruh keluarganya, yang pemikirannya disajikan sebagai suara hati yang berasal dari video game masa kecil. Seorang anak kecil yang dikenal sebagai Boy tinggal di kota bersama ibu dan adik perempuannya Mina. Dia dan Mina adalah sahabat dan sering bermain game arcade bersama dan menggambar ilustrasi masa depan mereka. Kota ini diperintah oleh keluarga Van der Kooi, yang terdiri dari Gideon, Melanie, suami Melanie Glenn, dan kepala keluarga, Hilda Van der Kooi. Setahun sekali, Hilda mengumpulkan 12 orang dari kota untuk berpartisipasi dalam Teculing, sebuah acara di mana ke-12 orang tersebut dibunuh di siaran langsung televisi. Sebagai persiapan, Hilda mengumpulkan Boy, Mina, dan ibu mereka dan menembak Mina dan ibu mereka, membunuh mereka tetapi membiarkan Boy mati, membuatnya tuli dan bisu. Seorang dukun yang tidak disebutkan namanya menemukan Boy dan merawatnya hingga sembuh. Bertahun-tahun kemudian, Boy telah tumbuh dewasa dan terus berlatih bersama Shaman dengan harapan membalas dendam terhadap Van der Kooi. Dia lupa bagaimana suaranya terdengar, jadi dia membayangkan monolog batinnya sebagai video game yang biasa dia mainkan dengan Mina, yang terus-menerus dia berhalusinasi. Saat menuju ke kota untuk menjual bunga, Boy melihat Glenn dan Gideon datang untuk mengumpulkan para korban pemusnahan tahun itu. Setelah dicemooh oleh seorang wanita di kerumunan, Glenn secara tidak sengaja menembak warga sipil secara acak dan perkelahian pun terjadi saat Boy menyaksikan, di mana penegak Van der Kooi, 27 Juni, membantai warga sipil, hanya menyisakan 6 orang yang ditangkap oleh Gideon. Memutuskan untuk mengikuti mereka, Boy bersembunyi di bagasi mobil Gideon. Berakhir di gudang, Boy diserang oleh Glenn dan beberapa anak buahnya saat Gideon pergi bersama Melanie. Boy secara brutal membunuh orang-orang itu dan berteman dengan seorang tawanan bernama Basho, yang dengannya dia menginterogasi Glenn. Glenn mengungkapkan bahwa Hilda mengadakan pesta sebelum Teculing setiap tahun dan menawarkan untuk membantu mereka, tetapi terbunuh ketika Basho secara tidak sengaja menjatuhkan bench press yang dia pegang ke kepalanya, menghancurkannya. Film ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda bernama Boy, yang hidup dengan keterbatasan sebagai tunarungu dan tunawicara, namun memiliki imajinasi yang dinamis. Ketika keluarganya jatuh korban dalam sebuah pembunuhan tragis, Boy melarikan diri ke hutan untuk mencari perlindungan. Di sana, ia bertemu dengan seorang dukun misterius yang diperankan oleh Yayan Ruhian. Aktor yang terkenal berkat penampilannya sebagai Mad Dog dalam film The Raid, terlibat dalam proses syuting Bokilswerl selama hampir 2 tahun terakhir. Menurut Yayan Ruhian, perjalanan dari saat ditawari peran oleh jajaran produser dan sutradara hingga dimulainya proses syuting film ini tidak begitu panjang. Prosesnya berlangsung sekitar 6 atau 7 bulan, tetapi Ruhian sudah diberi pemberitahuan setahun sebelumnya. Jadi, selama 6 hingga 7 bulan tersebut, semuanya sudah dipastikan.